Halo teman-teman, selamat datang di Fraction ID, memberikan edukasi kimia yang pastinya bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Pada kali ini saya akan menjelaskan tips dasar-dasar untuk mengerjakan soal CNMR. Di bagian ini saya akan menjelaskan bagian-bagian yang paling utama untuk nantinya bisa membahas soal CNMR. Baik, kita akan lanjut ya teman-teman. Pertama saya jelaskan kopling karbon 13 terhadap hidrogen 1. Berbeda dengan HNMR, kalau HNMR itu kan dihitung pola splittingnya berdasarkan jumlah hidrogen tetangga. Sedangkan di CNMR-nya sendiri, kalau kopling dengan hidrogen, dihitung hidrogennya itu berdasarkan punyanya sendiri. Ambil contoh misalnya di karbon metil. Metil kan CH3, berarti N-nya 3 ditambah 1 sama dengan 4. Maka pembelahannya adalah kuartet. Kalau karbonnya memiliki 2 proton hidrogen seperti karbon metilen, CH2, berarti N-nya 2 plus 1 sama dengan 3. Kalau karbon metin atau CH kan proton hidrogennya ada 1, N-nya sama dengan 1 ditambah 1 sama dengan 2. Kalau karbon quaternary tidak punya proton hidrogen, maka 0 ditambah 1 sama dengan 1. Jadi berlaku ya aturan N plus 1. Ini adalah contoh data HNMR kopling karbon 13 terhadap hidrogen 1. Kita bisa lihat yang paling upfill, yang paling terlindungi itu kan CH3. CH3 itu kan punya hidrogen 3 ya. Jadi 3 ditambah 1 pakai rumus N plus 1 sama dengan 4. 4 itu kuartet. Jadi sinyalnya yang kuartet ini yang ini, ada 4 peak ya. Lalu di sebelahnya ada CH2, di mana pembelahannya itu adalah triplet karena dia terdapat 2 hidrogen di CH2 ditambah 1 sama dengan 3. Atau triplet. Sinyalnya ini yang di sebelah ini. Lalu yang di sebelah CH2 ada peak CH2 juga yang masih uphill ya teman-teman. CH2 yang ini punya 2 proton hidrogen, lalu pembelahannya adalah triplet karena 2 tambah 1. Selanjutnya yang benzen. Benzen ini kan duplet ya, karena dia mempunyai 1 proton hidrogen CH lalu ditambah 1 sama dengan 2 atau duplet. Jadi 2 peaknya muncul. Lalu di sebelahnya yang dekat sekali itu yang benzen juga CH. Selanjutnya yang karbon quaternary ini kan tidak mempunyai hidrogen. Jadi 0 tambah 1 sama dengan 1 atau puncaknya ini singlet yang sebelah sini, yang sebelah paling kiri atau downfill ya. Kekurangan dari spektra decoupling hidrogen ini membuat sinyal-sinyal dari NMR-nya ini saling overlap atau tumpang tindih. Jadi misalnya kalau sinyalnya quartet kan ada 4 puncak, terus di sebelahnya itu puncaknya triplet, 3 puncak. Kalau nilai pergeserannya itu selisihnya sedikit, maka puncak-puncaknya itu akan saling berdekatan sehingga kita bingung puncaknya itu sebenarnya yang tadi kuartet triplet atau kuartet atau triplet duplet ya teman-teman. Itu sangat membingungkan sekali. Tapi saya lihat di data CNMR ini masih mending ya teman-teman, batasnya itu sampai kuartet. Kalau yang HNMR itu data puncaknya pembelahannya itu sampai multiplet, berarti lebih dari 4 di 5 puncak atau 6. Itu sangat sampai tumpang tindih atau sampai peaknya pun menyatu ya teman-teman, sehingga kita membuat bingung cara menjawab soalnya, soal HNMR. Di sini saya jelasin, ini contoh HNMR-nya. Di sini saya juga udah dibahas di video saya, dan saya juga menjelaskan juga cara menyelesaikannya. Teman-teman bisa tonton ya teman-teman. Karena mencegah terjadinya overlapping ini, maka digunakanlah karbon 13 decoupling terhadap hidrogen 1. Jadi muncul puncaknya itu singlet ya, 1-1-1-1-1. Jadi spektrumnya itu lebih mudah diinterpretasikan seperti yang di bawah ini ya teman-teman. Ini adalah contoh spektra decoupling hidrogen. Beberapa instrumen memperlihatkan multiplisitas dari puncak pada spektra decoupling yang dikasih kode S itu singlet, B itu doublet, T itu triplet, Q itu artinya kuartet. Beginilah hasilnya dari spektra decoupling hidrogen. Tapi untungnya di sini sudah dikasih tahu ya, kuartet, triplet, duplet, pembelahan sinyal protonnya. Kalau misalnya di soal tidak dikasih tahu pembelahan proton sinyalnya, maka akan butuh data tambahannya lagi seperti di PT. Nanti akan saya bahas teman-teman di video ini. Ini adalah perkiraan dari pergeseran atom karbon. Bisa teman-teman screenshot ya teman-teman atau catat. Dan saya juga akan memberikan tabel data CNMR. Teman-teman bisa download di description. Ini tabel CNMR-nya menurut saya lumayan lengkap ya teman-teman. 2 file ini teman-teman bisa download ya.
Ini adalah contoh spektrum dari proton decouple, yang karbon 13 decouple dengan hidrogen jadi ngekopling ya. Di mana yang paling afil itu yang A, CH3 di sebelah kanan, baru yang CH2 yang B, lalu yang agak downfill itu CH2 yang dekat dengan gugus hidroksil. Dan di data CNMR ini terdapat peak dari solvennya atau pelarutnya CdCl3. Kenapa? Karena dia mengandung karbon ya teman-teman, jadi terbaca di CNMR. Biasanya CdCl3 ini peaknya seperti ini, kecil-kecil. Dan di soal biasanya juga dikasih tahu kalau itu solven. Kalau teman-teman dapat soal tidak dikasih tahu kalau itu peaknya solven, teman-teman bisa baca atau lihat tabel literaturnya teman-teman dari data CNMR dari pelarut-pelarutnya. Seperti ini teman-teman. Ini adalah data NMR pelarut atau solven. Untuk gambar jelasnya teman-teman bisa download gambarnya itu di deskripsi video ya teman-teman, agar lebih jelas detail-detail dari data CNMR pelarutnya. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, kalau misalnya karbon 13 kopling dengan hidrogen 1 kan akan muncul-muncul peak seperti singlet, duplet, triplet, dan quartet ya, paling tinggi. Itu akan menimbulkan overlapping ya, jadi akan menimbulkan gangguan dari interpretasi data CNMR-nya. Sehingga digunakanlah karbon 13 decouple atau nggak kopling dengan hidrogen 1, jadi muncul puncak singlet. Nah, cara tahu itu adalah peak singlet, duplet, triplet, dan quartet, maupun muncul peaknya cuma satu doang, agar kita tahu itu peak satunya itu, ya itu sebenarnya apa? Duplet, triplet, quartet. Itu kita gunakan tambahannya teman-teman ya. Jadi di sini ada pertama itu ada APT, 2 INEP, 3 DEP ya. Ini adalah contoh CNMR dari APT, di mana yang peak atau puncak yang mengarah ke atas itu adalah punya dari metin dan metil. Dan puncak yang ke bawah itu artinya punyanya C quaternar atau C metilen atau CH2 ya. Dan ini contoh dari INEP, sama seperti yang APT ya penjelasannya. Tetapi berbeda dia, kalau yang mengarah ke atas itu buat yang metin dan metil, sedangkan yang menurun ke bawah itu untuk metilen. Terakhir adalah DPT, di mana DPT ini sudah saya jelaskan di video saya yang penjelasan lengkap tentang CNMR DPT. Teman-teman bisa nonton di video saya dengan mengklik videonya di pojok kanan atas atau klik link di description. Di situ saya juga menjelaskan di mana DPT itu ada macam-macam ya, tergantung lamanya iradiasi. Jadi ada yang 90, 135, ada 45. Di situ berbeda-beda teman-teman puncak-puncak DPT-nya. Jadi kegunaan dari tadi APT, INEP, dan DPT adalah membantu puncak-puncak yang CNMR tadi yang singlet, agar tahu apakah singletnya itu dalam bentuk singlet, atau singletnya itu dalam duplet, atau triplet, atau quartet. Jadi dengan bantuan DEP ini bisa mengetahui teman-teman singlet itu dalam bentuk apa. Ini adalah contoh DPT, di mana kalau yang ke atas itu untuk metin dan metil, sedangkan yang ke bawah adalah untuk metilen. Selanjutnya memprediksi struktur molekul, yaitu kita membutuhkan data seperti menghitung double bond equivalent atau DBE. Untuk menghitung jumlah ketidakjenuhan dan kemungkinannya, saya sudah juga menjelaskan di video di channel ini, Fraction ID. Teman-teman bisa nonton videonya dengan mengklik video di pojok kanan atas atau mengklik video di description ya teman-teman. Di situ penjelasannya lengkap kalau F-nya 1 itu apa, F-nya 2 itu apa, F-nya 3 itu apa. Setelah itu ada informasi tambahan identifikasi mengenai kesimetrian senyawa tersebut. Misalnya nih, simbolnya M itu kan menyatakan jumlah karbon, L itu menyatakan jumlah sinyal proton decoupling pada CNMR. Jika M sama dengan L, maka senyawa tersebut tidak ada kesimetrian. Jika M lebih besar dari L, maka ada kesimetrian atau ada sinyal yang nilai pergeseran kimianya sama ya teman-teman. Kita langsung aja ambil contohnya. Di sini terdapat rumus molekulnya itu C4H7ON. Lalu kita lihat berapa jumlah spektrum data CNMR yang terbaca. Di sini jumlah data peaknya ya ada 1, 2, 3, 4. Sedangkan di rumus molekulnya itu C4 ya. Berarti ini menunjukkan tidak ada kesimetrian atau tidak ada yang sama nilai pergeseran kimianya. Jadi tiap karbon itu berbeda-beda nilai pergeseran kimianya. M sama dengan L. Lalu ada rumus molekul C9H11NO2, di mana karbonnya itu jumlahnya 9 ya. Sedangkan peak yang bawah kita fokus yang singlet aja teman-teman, yaitu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sinyal proton karbonnya, berarti
M lebih besar dari L, berarti menunjukkan ada kesimetrian atau nilai pergeseran kimianya ini sama ya teman-teman. Ini kalau dibahas kenapa bisa ada kesimetrian, karena di sini ada benzena ya. Jadi CH dan CH yang kiri dan CH yang kanan kan nilai pergeseran kimianya sama ya teman-teman. Jadi ada dua karbon yang nilai pergeseran kimianya sama. Sekian video dari saya, tips dasar-dasar untuk mengerjakan soal CNMR. Apabila teman-teman ada pertanyaan, teman-teman bisa tulis di kolom komentar. Dan setelah video ini, saya akan menjelaskan tentang soal-soal CNMR ya teman-teman. Teman-teman bisa nonton. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.